Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk kita semuanya. Nah, sahabat Ki Bayu Sima dimanapun kita berada, saat ini Ki Bayu sedang berada di sebuah makam, yaitu makam Yang Hasan. Tepatnya di Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Siapa beliau, dari mana asal mula beliau, kayak apa sepak terjang beliau dalam berdakwah dan babat di Desa Bungu ini. Yuk bersama-sama kita telusuri jejak sejarah beliau. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, makam Yang Hasan Duryo ini terletak di Dukuh Santren, Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah seorang yang dipercaya oleh desa setempat yang membabat atau membuka wilayah Desa Bungu yang sekarang menjadi tiga wilayah atau tiga dusun, yakni Dusun Santren, Dusun Gading, dan Dusun Bungu. Nah, sahabat, Yang Hasan Duryo atau sesungguhnya beliau adalah Yang Hasan Husain sebagai tetuanya, bersama dengan Yang Hasan Husni sebagai pengikutnya, ini berasal dari Begelen atau sekitar daerah Yogyakarta tepatnya. Beliau bersama dengan Yang Hasan Husni mengadakan perjalanan merambah hutan pada kala itu menuju ke arah timur, dan ketemulah suatu tempat yang sekarang menjadi Dukuh Santren Desa Bungu ini, sahabat. Pemerintahan desa memperhatikan atas perjuangan beliau, dan di sana dibangun benteng yang mengelilingi makam beliau Yang Hasan Duryo. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, banyak ditumbuhi pepohonan yang menemani sari Yang Hasan di sana, dan para duriat beliau menamakan makam ini dengan makam Yang Mbah, ya, Mbah Hasan Duryo, dengan pengertian adalah makam ini merupakan duriah dari Yang Hasan. Juga ini didirikan madrasah di lokasi makam. Dan ini wawancara kami dengan pemangku jabatan, Bapak Kasun Santren. Assalamualaikum Bapak. Meniko saking Bayu Sima, Bapak badhe nyuwun pirsa ingkang dipun makamaken wonten menika panggenan sinten nggih asmanipun? Nggih, menika menurut napa niku dari cerita-cerita tiyang sepuh nika ingkang babak Desa Bungu. Oh, nggih. Menika asmanipun mbok bilih Mbah Hasan Husain. Oh, ngaten nggih asmanipun. Pun makam niku wonten kalih. Oh. Setunggal niku asmanipun Mbah Hasan Husain, ingkang kok kalih menika Mbah Hasan Husni. Oh. Nggih wonten setunggal makam menika nggih. Nggih wonten setunggal makam, rumiyinipun kalih. Oh, kalih. Niku dipun bukar kalih Mbah mantan
Lurah Semain nggih menika Mbah Camat menika nggih ditados niki setunggal. Oh, menawi asalipun saking pundi ngaten Mbah? Nek asalipun menurut kisah menika saking nek tiyang sepuh niku Begelen. Oh, Begelen nggih ya. Begelen niku dukung niku Begelen niku nek sak menika pundi napa Magelang napa. Nggih 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 nggih. Nggih nggih nggih. Dados ingkang mbabat Bungu menika panjenenganipun Mbah Kasan menika nggih. Nggih, Mbah Kasan menika pramila menika dipun asmekaken Kasan Durya. Sejatosé menikun kanamu Kasan Durya. Oh, Kasan Durya. Saking keluarganipun Mbah Kasan menika wonten kalih setunggal Mbah Kasan niku cara anune kiyainipun lan Mbah Kasan Gusti menika santri Ekinasih. Oh, ngoten nggih. Umpami duryatipun putra wayah buyut ngoten sampun mboten wonten wonten mriki. Sampun mboten genah cara mboten jelas lah. Mboten nggih. Nggih nggih. Secarapun pun mboten enten ingkang mangertos. Nggih nggih sesepuh wonten Bungu menika nggih Pak Bari. Dalem matur Pak Kasun nggih. Nggih. Beratas Kasun dukuh. Dukuh santren. Dukuh santren nggih nggih nggih. Nggih sembah nuwun Pak Kasun. Sami-sami. Sembah nuwun. Nah itu tadi sahabat, wawancara kami dengan Bapak Kasun Santren, Pak Bari pemangku di wilayah Santren. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, sejahtera teruntuk kita semua.